Gimana jadinya? Hanoman tapi bersayap. Oke, setelah mencari beberapa elemen, kita sketsa. Nah, pertama, aku coba buat Hanomannya. Bentuknya kurang lebih aku olah mungkin kayak gini. Oke. Nah, terus sekarang sayapnya. Nah, ini sebenarnya unik banget sih. Coba aku buat sayapnya di sebelah sini mungkin. Kayak bentuknya kurang bergerak dan kurang unik gitu loh. Oke, ya sudah. Mungkin coba kita ulang lagi ya. Hanomannya aku olah gerakannya lebih semangat dan lebih bergerak. Jadinya kayak gini. Oke, sekarang sayapnya. Sayapnya gimana ya? Selanjutnya coba aku sayapnya bentuk kurang lebih kayak gini mungkin. Ini baru. Sketsa selesai, langsung kita finishing. Ya, kita tebalkan tipis-tipis. Warnai dari warna dasar, masuk ke shadow. Detailing tidak lupa gimana jadinya. Ini dia jadinya.